Desa Sungai Kupah terletak di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Jarak Desa Sungai Kupah dari ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Pontianak, sekitar 25 km. Jumlah penduduk Desa Sungai Kupah mencapai 3.659 jiwa pada tahun 2021. Penduduk Desa Sungai Kupah sebagian bekerja sebagai nelayan. Mitra Kelompok Mentari adalah kelompok usaha masyarakat yang bergerak dalam bidang pengolahan hasil laut. Kelompok Mentari melakukan pengolahan udang menjadi produk makanan ringan berupa stik udang. Kelompok Mentari berdiri pada tahun 2016 yang diketuai oleh Ibu Muharni. Sebelum ada kegiatan PKM, Kelompok Mentari melakukan proses produksi dengan cara manual, mulai dari kegiatan pencampuran dan pengadukan bahan baku, kemudian melakukan proses pencetakan dan penggorengan. Pelaksanaan kegiatan PKM dimulai dengan pembuatan mesin pencampur dan pengaduk bahan baku, alat pencetak, serta alat penggorengan deep fryer. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan mesin dan alat dilakukan bersama dengan masyarakat Desa Sungai Kupah, terutama Kelompok Mentari. Kami dari Kelompok Mentari Desa Sungai Kupah mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Teknik Untan yang telah memberikan kami mesin pengaduk adonan dan mesin pencetak stik udang serta penggorengan deep fryer. Semoga bantuan yang kami terima bisa bermanfaat membawa kemajuan untuk kelompok kami serta bisa meningkatkan kualitas produk stik udang kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.